contoh untuk membuat scratch paper yang bisa dihapus. Jadi kita ambil clear holder yang transparan, lalu kertas putihnya dimasukkan ke sini, dan ini nanti bisa dipakai untuk mencatat session ID. Misalnya 692325. Lalu ini dipakai buat cara-cara dia mencatat, untuk keperluannya dia mencatat semua, dan di seluruh dua arahnya boleh dipakai. Segera setelah dia menyelesaikan ujiannya, kita minta dia untuk menunjukkan menghapus semua catatannya di scratch paper tadi. Jadi semuanya udah bersih, tidak ada lagi. Baru kemudian dia bisa dinyatakan selesai ujiannya. Terima kasih.